Di dalam berjamaah dijelaskan oleh Nabi di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan, innama ju'ilal imamu liyuktamma bih wa idza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya imam itu diangkat dan dibentuk untuk diikuti. Kalau ngikut itu duluan apa bareng? Kalau ngikut duluan apa bareng? Oh, belakangan. Maka namanya ngikut belakangan. Kata Nabi, fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam telah beres Allahu Akbar, maka anda baru takbir. Jangan duluan, jangan juga bareng. Anda duluan enggak sah, bareng enggak sah. Takbir Allahu Akbar baru kita takbir. Begitu aturannya. Wallahu a'lam. Maka bagaimana makmum ini kapan dia ngucapin salam? Maka makmum sunat mengucap salamnya sesudah imam beres dua kali. Imam beres, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum salam. Maka imamnya juga kudu ngaji, bukan makmum doang. Imamnya salamnya pertama doang kencang. Makmumnya udah ngaji repot juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum nungguin. Lama ya. Udah lama, hampir 3 menit kagak salam-salam juga. Gua salam juga dah. Maka makmum salam juga udah nunggu 3 menit. Assalamualaikum. Kaget, imam udah ora ada. Lewat pintu samping lagi ngopi di warung. Ini imam kurang ngajar ini. Maka imam juga kudu ngaji. Salamnya dua-duanya kenceng. Imam, jangan atu doa. Dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi makmum juga enak. Assalam. Jangan jadi makmum, imam baru sekali main samber aja. Assalam. Entar dulu. Mau kemana mom? Sabar, sabar. Bareng kok pulangnya. Bareng. Nggak usah. Emang ada yang makmum, imam baru sekali langsung nyamber aja. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Banyak. Yang mana orangnya? Waduh. Jangan kita, jangan, biar rapihan kita ibadah, biar imam dua kali, imam juga kudu ngaji, jangan sekali doang yang kenceng, makmumnya nungguin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Makmumnya nungguin, ini bagaimana ini saya ini, kapan kan disuruh dua kali nih imam, kok lama banget duanya. Ini kudu semuanya ngaji, biarlah kita rapi semuanya. Oh, sholatnya sambil duduk. Diri, iya, cuman di rakaat kedua enggak kuat diri. Iya, sambil ya, selanjutnya duduk karena enggak bisa untuk diri sakit. Iya. Kalau kemudian kita pakai nyandar umpamanya kursi untuk pegangan bisa. Enggak bisa juga untuk bangunnya. Kalau umpama ada kursi atau ada meja nih. Iya, diusahain bangun kira-kira bisa.
kalau kayak begitu bisa, upayakan kayak begitu dekat tembok sholat kita yang supaya kita bisa pegangan diri. Tapi kata kita, enggak bisa. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa. Karena Nabi menyampaikan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Bila aku perintahkan satu perkara, kerjakan semampunya. Bila mampu rakaat pertama diri, 2, 3, 4 enggak bisa diri, enggak apa-apa. Itulah yang kita bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak tugasi kita kecuali yang kita mampu. Tapi kalau kita masih bisa diri, meski dengan bantuan, kalau dibantu bisa diri, maka kita harus berupaya cari bantuan untuk diri kalau masih bisa. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa. Islam mudah, murah, enak, mengenakan. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Bacaan setelah Al-Fatihah. Kalau kita subuh Jumat bacanya as-sajadah doang, dapat sunat, dapat, tapi tidak sempurna, kan kurang atuh. Begitu. Jadi sunnah ini bertingkat-tingkat. Ada banyak aturan baca surat. Banyak. Di antaranya harus tersusun, ngikuti tartib Al-Qur'an. Jangan rakaat pertamanya wal asri, yang kedua wadduha, kebalik namanya. Gitu. Jadi tertib Al-Qur'an. Makanya lihat ulama tuh kalau tarawih, paruh pertama al-hakumut kulhu. Kulhu itu tertib, artinya tertib adiknya, adiknya. Walaupun enggak ada langsung. Wal asri kulhu, adiknya. Pas paruh kedua 16 ke atas, inna anzalnahu al-hakumut. Kenapa? Karena tertib adanya inna anzal, diatur, diatur. Di samping itu ada bacaan-bacaan tertentu dari Nabi, tapi ada yang belum hafal, semacam subuh Jumat alif lam mim sajadah, rakaat duanya ad-dahr atau al-insan. Ya emang subuh Jumat Nabi begitu, tapi kan ada yang belum bisa, orang sholat aja baru begitu, masih hafalnya surat langganan kuliah kulhu daripada tidak. Mala yudroku kullu la yutroku julu, yang enggak bisa dikejar semua jangan ditinggal semua. Baru hafalnya alif lam mim sajadah, enggak apa-apa, dibagi dua, enggak apa-apa, pelan-pelan semuanya diatur, diatur. Rakaat pertama panjangan, rakaat dua pendekan. Jangan pertamanya li'ilafi, keduanya aro'aital, panjangan, panjangan, makruh. Banyak aturan.